adalah jenis kerang yang banyak ditemui di sepanjang aliran sungai Marat ini. Kerang ini tertanam di bawah kerikil dan di atas lumpur, sehingga oleh teman-teman itu mudah untuk dirasa lewat rabaan karena perbedaan struktur lapisan permukaan dari kerang dengan batu-batuan. Itu yang sehingga mereka bisa meraba atau mendapatkan kerang di dalam atau di bawah kerikil-kerikil di dalam air. Kerang-kerang ini salah satu bahan makanan tradisional masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, dan oleh teman-teman ini sering dipakai sebagai bahan mangim podol. Oke, kita lihat bagaimana mereka meracik kuliner ala mangim podol.
yang paling tepat. Dia bukan pakai nasi ya, tapi pakai pisang yang direbus. Saya akan mencicipi, mencoba mencicipi. Manis. Ciri khas mengimpodol itu adalah pedas. Rempah-rempah sangat-sangat terasa. Daging daripada kerang ini empuk. Empuknya merupakan ciri khas daripada kerang ini. Ya, oleh masyarakat tahu dikatakan atau dinamakan laman. Enak. Teman-teman yang ada di perantauan, kalau ada kesempatan pulang, rasakan kuliner-kuliner asli ke laut. Karena kalau di perantauan sangat susah, susah ditemui kuliner-kuliner asli dari ke laut. Ini chef, chef tadi yang cara makannya saja dengan daun pisang, subayu, jin, noki, jera, yang cara mencari kerangnya pakai kaki. Thank you.